Thank you.
Mursyid Ahdhar An-Naqsibandi yaitu Maulana Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani Al-Qudusi An-Naqsibandi yang bapak-bapak dan saudara sudah berkesempatan bertemu dengan Syekh Syah Khalifah beliau dan menantu beliau sendiri. Syekh Hisham merasa beruntung dapat mengantar dan berkhidmat untuk Mursyidul A'zam Al-Ghaus Maulana Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani. Beliau dilahirkan di Larnaca 80 tahun yang lalu di daerah Siklus. Beliau sejak kecil sudah bertemali dengan seorang sahabat yang makamnya di sana, yaitu Ummu Hairah. Dan begitulah perkembangan spiritual dari Syekh Nazim ini. Walaupun dari jalur pendidikan formal, beliau akhirnya mendapatkan gelar doktor kimia dari University of Istanbul di Turki. Tetapi ilmu batinnya, dan karena itu ilmu beliau adalah lahir dan batin, telah mencapai kesempurnaan berkat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan izin serta perkenaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah mursyid Naqsbandi yang ke-40 dalam tataran silsilah dewasa ini. Dari Sayyidina Jibril alaihi salam sehingga kepada Rasulullah, sehingga kepada Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq, sehingga kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, sehingga kepada Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, sehingga kepada Sayyidina Ja'far Sadiq, sehingga seterusnya. Yang terakhir, yang ke-38 adalah Maulana Sharafuddin Ad-Dakistani yang dimakamkan di Yalova, Turkiya. Dan ke-39 adalah Maulana Syekh Abdullah Faiz Ad-Dakistani yang beberapa saat sebelum beliau meninggal dan kini makamnya ada di Damaskus berkenan mentauliahkan Maulana Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani sebagai warasatul anbiya yang memancarkan tajalli dari Allah dan dari Rasulullah untuk umat manusia saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum warahmatullahi. Bismillah sahib bersama Madan Ya Ashabul Dawla Madan Amiduna bimadadikum ya alika Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا ربنا لك الحمد حمدا دائما مع خلودك. يا ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرضين ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والكبرياء والمجد كلنا لك عبد كلنا لك عبد كلنا لك عبد. ولنا الفقر أن نكون لك عبدا ولنا العيش أن تكون لنا ربا. لا مانع لما أعطيت ولا مفي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اجعلنا منهم يا رب العالمين. كنت أحب أن أحاضركم بلغة القرآن الكريم بلغة سيد الرسل سيد الأولين والآخرين بلغة أهل الجنة. ولكن أكثر الحاضرين
يفهم ويعرف لغة عربية وكذلك بسبب هذه الكلمة اللي ألقي في روحي أترجمه لعامة الناس ليس للحاضرين فقط ولكن بحكمة الله سوف يصل كلمة هذه اللي ألقي في روعي من ساداتنا العظام ما بين المشارق والمغارب حتى يزول الباطل ويظهر الحق. إن جبرت أن أكلم بلغة إنجليزية ثم أترجمه للغتكم وباللغة الإنجليزية يسهل فهم كلمة لعامة الناس اللي يفهموا باللغة الإنجليزية فمن الله التوفيق. بارك الله لنا ولكم فاض علينا من بركاته بحبة الحبيب وحبة الفاتحة. Sesudah Maulana Syekh Muhammad Nadim, sesudah Maulana Syekh Muhammad Nadim Abdul Al-Haqqani memuji kemahabesaran Allah dan menyatakan kepastian diri beliau dan kita semua sebagai hamba dan budak Allah yang dimuliakan dengan kemuliaan yang terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya beliau lebih suka untuk berbicara kepada anda semua menggunakan bahasa Al-Quran, menggunakan bahasa dari Rasulullah, menggunakan bahasa dari penghuni surga, menggunakan bahasa yang kelembutan dan muatan yang sangatlah luar biasa. Tapi sayang sekali amat sangat sedikit orang yang akan dapat menangkap nuansa pengertian dalam bahasa Arab seperti itu. Sehingga kalau saya pun berbicara, sebetulnya pembicaraan itu bukanlah dari saya kepada anda semua, melainkan dari arah hadirat Allah Subhanahu wa taala dan dari tajalliyat-tajalliyat yang muncul berikut dari Rasulullah untuk disampaikan ke ruh hati anda semua. Tapi apa daya, baiklah saya akan mengungkapkannya dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan itu dapat mempermudah sehingga nanti ada di antara kita yang akan menerjemahkannya untuk anda semua. Tapi semua itu berlaku hanyalah karena ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. All people, to all people, because Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he had the order to address all people, and he was saying, Ayyuhan nas. Wahai manusia, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dikirimkan sebagai Nabi Allah untuk menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Ayuhan nas, O people, whom they are living on earth on the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila yawm al-qiyamah. Wahai umat manusia yang hidup dari sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sampai akhir hari akhir nanti. We have been created. Kita semua diciptakan.
And our Creator, He just made our creation on a perfection that never given that perfection to any other creatures. Kita semua telah diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, di mana kita tidak sama. Kita satu-satunya yang tinggi daripada ciptaan lainnya. Including heavenly beings. Termasuk para penghuni surga. As Allah Almighty mentioning through His Holy Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran. That just He sent it as His last message through His last messenger to whole nations. Sebagaimana Allah telah mengirimkan risalahnya yang terakhir kepada Rasul yang terakhir Muhammad. As-sa'idu inna walakad karramna bani Adam. Telah aku sempurnakan engkau wahai bani Adam. That honor that Allah Almighty just granted to children of Adam, never granted to anyone else. Sebagaimana Bani Adam diciptakan, tidak pernah mengubah ciptaan yang diciptakan sebagaimana kita semua. He did them His Khalifs. Ya Allah menginginkan Khalifah. Khalifah is His deputies. Khalifah adalah deputi wakil. And deputy for someone that authorized from His authorizing one to Him to do, to act according to His willings. Dia Khalifah Allah yang telah memberikan wewenang atau otoritas untuk melaksanakan segala sesuatu berdasarkan perintah Allah. It is impossible to be thought such a high rank more than that level to any creature. Adalah tidak mungkin untuk dibayangkan bahwa kita adalah merupakan makhluk yang tertinggi. And first of all, whom they are training children of nations, they must teach first of all to the students from beginning up to end that they have been granted such a rank, highest honor from Allah Almighty, our Creator. Dari para khalifah Allah tersebut membimbing para pengikutnya dari sejak awal bertugas sampai akhirnya untuk menuju jalan Allah SWT. We must mention very important point that and Allah Almighty saying, Bani Adam, coming under His umbrella, under the children of Adam, whole nations. Lalu para khalifah tersebut bersama umatnya berjalan menuju Allah SWT dalam sesuatu waktu tertentu. No difference among children of Adam to be indifferent,
races or nations or tribes or colors, it is not important. Adalah tidak mungkin bagi kaum manusia hal-hal yang menyangkut ras, suku, dan hal-hal yang seperti itu. All of them just mostly high respected in divine presence. Kita semua begitu dihormati di hadapan Allah SWT. And the honor that Allah Almighty granted to children of Adam, no one can find a limit for it. Dan kehormatan yang diberikan Allah kepada Bani Adam tidak ada yang mungkin dapat menentukan bandingannya dan tidak terbatas. But we are ignorant. Tetapi kita hilaf. The people that living through this century, 21st century, they are understanding so long misunderstanding. Tetapi kita kaum manusia yang hidup pada abad ini begitu banyak kesalahan yang telah dilakukan. Everyone thinking that their honor going to be like through their nations or races or their outlookings or their colors. Mereka semua berpikir bahwa kehormatan dapat didapat dari status bangsa, ras, ataupun kedudukan sosial. Or their classifying people. Ataupun orang-orang yang punya klasifikasi tertentu. Looking to their head saying, Barakir Shafal, Kodifat Shafal. Their classifying people looking to their heads saying this round head, this long head people. Orang-orang yang mungkin sok pintar itu lalu merasa menginginkan gimana. People or scholars, they are thinking that the value of mankind through their physical being. Mereka para orang-orang yang terpelajar berpikir bahwa mereka berpikir bahwa penilaian terhadap manusia adalah terhadap penampilan fisiknya. Allah Almighty ordering to His most respected servant, most respected messenger to Sayyidina Muhammad, oh my most beloved servant and most honored messenger. Tetapi Allah SWT kemudian mengirimkan kepada hambanya yang paling mulia, Rasulnya yang paling terakhir, Nabi Muhammad SAW. Say to my servants that I am not looking their outlookings. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, bahwa aku Allah tidak akan menilai penampilan fisik mereka. Because I am the creator. Karena aku adalah yang menciptakan. And he is saying, وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ. Then Allah Almighty said, I am that one, only that one, who giving our designs through the wombs of your mothers. Karena aku adalah Allah yang menciptakan kalian semua sebagaimana nenek moyang, sebagaimana telah diciptakan dari nenek moyang semua. Those foolish scholars, they are saying that no, there is DNA cells that giving personality of people. Lalu orang-orang pintar itu berpikir bahwa bisa menciptakan karakter manusia dengan percobaan percobaan biologi DNA tadi disebutkan. Because they are copy. Karena mereka adalah copy. This is going to be copy
Allah mati syait walladhi yusawwirukum fil arham. I am that one that gave your designs through the wombs of your mothers. Allah mengatakan bahwa aku lah satu-satunya yang menciptakan kalian. Asking what is the reason some people black, some people white, some people red, some people yellow, some people green. Lalu mengapa umat manusia selalu membedakan hal-hal yang demikian, salah satunya melalui warna kulit? Therefore, we must believe. Oleh karena itu kita harus percaya. Design on two main. Dengan kehadiran Allah SWT because
man without servants can't be. Karena sultan tanpa pengikut tidak bisa disebut sultan. If no raya citizens on whom president going to be president. Jika semisalnya tidak ada rakyat, maka presiden tidak bisa disebut presiden. He is going to be president on himself. Apakah dia akan menjadi presiden untuk dirinya sendiri? No, his wife president on him. Tidak mungkin hanya istrinya saja yang mengakui dia sebagai presiden. Therefore, he is Allah Almighty, he is Rabbul Alamin. Oleh karena itu dia Allah Rabbul Alamin. From which time he was Rabbul Alamin? Dia yang dengan waktunya Rabbul Alamin. Allah Almighty in existence and no time and no space. Allah Ta'ala dengan segala kehadirannya tidak terbatas oleh waktu. He is not all heavens. Dia Tuhan yang akhirat. And heavens, if it is not in existence, how he is going to be Lord of heavens? Jika akhirat tidak ada, maka bagaimana dia Allah ada? Therefore, Allah Almighty, he was Allah and Rabbul Alameen through pre-eternal and his sultanate going to up to eternal. Dia Allah Rabbul Alameen yang ada dari sejak awal tidak berawal sampai kepada keabadian. Therefore Allah Almighty saying, Sayyidina Allah Qadarullaha Haqqa Qadri. No one can understand. Oleh karena itu Allah berfirman, his lordship. Tidak ada seorang pun yang dapat mengerti his own essence. Zatnya. His own essence. No one can know it. Tidak ada seorang pun yang dapat mengerti sebelumnya. It is impossible. Adalah hal yang tidak mungkin. Do you think that an ant can understand you? Apakah kalian berpikir seekor semut dapat mengerti kalian manusia? A mosquito may understand you. Apakah seekor nyamuk dapat mengerti manusia? A fly can understand you. Seekor lalat dapat mengerti manusia. Do you think? Apakah begitu? You may say perhaps, but it is impossible. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Even man can't understand with. Bahkan manusia pun tidak dapat mengerti dalam proses kebalikannya. A woman can't understand that. Maksudnya laki-laki kepada perempuan dan perempuan kepada laki-laki. Donkey can't understand. You have donkey in this country. Only my picture. What is in your country? Elephants. Gajah. Elephants can't understand from lions. Gajah tidak dapat mengerti singa. Singa can't understand tiger. Singa tidak dapat mengerti tiger. Macan. Ant can understand from ant. Semut tidak dapat mengerti akan bahasa semut. Therefore, and that they keep to receive on such a important place.
century people, their heart, their heads can't accept something beyond their minds. Oleh karena itu, umat manusia pada abad ke-20 yang mengandalkan logikanya tidak dapat mengerti hal-hal yang demikian. And they ask you, how can it be? Lalu mereka bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? And I am saying, ask dog, how they are dog. Dan mereka bertanya, dog. Seekor anjing, bagaimana? Seekor anjing. Ask. Bagaimana seekor anjing? Because it is out beyond their our minds. Karena sebetulnya itu sudah di luar batas logika. For understanding a dog must be a dog. Untuk mengerti seekor anjing harus menjadi seekor anjing. For understanding a cat, that one must be a cat. Untuk mengerti seekor kucing, maka harus menjadi seekor kucing. If he asking to understand full understanding from a mouse, must be a mouse. Untuk mengerti sepenuhnya mengenai seekor tikus, harus menjadi seekor tikus. Even if you are asking to understand whole divine technology on a mosquito, you must be a mosquito. Bahkan untuk mengerti teknologi Allah yang diterapkan pada seekor nyamuk, maka harus menjadi seekor nyamuk. And we are coming to children of Adam. Children of Adam. No one understanding one from second one fully. Tidak ada seorang di antara dua orang dapat mengerti satu sama lainnya secara sepenuhnya. You can understand yourself with a full understanding. Kita hanya dapat mengerti diri kita sendiri dengan penuh. And Sheikh Tauhid, only he can understand about himself fully. Sebagaimana Sheikh Tauhid, beliau dapat mengerti diri, hanya beliau yang dapat mengerti dirinya sendiri. I am carrying my son-in-law, Sheikh Hisham, Khalifah, in Naqshbandiyyin, U.S. And so many years I'm not understanding who he is. Misalnya, pada saat ini saya bersama karena itu saya Syed Sakurani Khalifah Nasbandia di Amerika, tidak mungkin orang mengerti beliau sepenuhnya. Everyone signing oneness to Allah Almighty. Setiap orang mempunyai oneness, tauhid, musyawir, wahdaniyah. Wahdaniyah.
some of them for whole nations that they are seeking, searching, asking some things beyond their minds, and they are asking to bring everything through the limits of their minds. Sebagaimana kita yang sedang berjamaah di sini sekarang, terus biasanya ada orang-orang yang selalu belajar mencari terhadap sesuatu lalu meminta dan mencari apa-apa yang sebetulnya di luar akalnya. Every thing in existence, every creature witnessing his oneness. Segala sesuatu yang ada ciptaan Allah bersaksi akan kehadiran ilahi Allah Ta'ala. Witnessing, saying that you are only one. Bersaksi bahwa Allah itu satu. My Creator. Maha Pencipta, Penciptaku. And then we are coming through people. Lalu kita semua tercipta dalam bentuk manusia. And people going to eat into two main groups. Dan manusia akan terbagi dalam dua bentuk, dua format, dua bagian. We are seeing an example for milk. Kita sebut saja contoh susu. Maybe a big pot milk. Mungkin sebuah mangkok, satu mangkok besar susu. It may contains perhaps 100 kilograms from milk. Dalam misalnya dalam satu mangkok yang besar akan berisi misalnya 100 kilogram. But the cream only very thin. Tetapi bubuk susunya sendiri sebetulnya hanya tipis saja. Yes, it is true. Whole milk is cream. Apakah betul seluruh susu itu berbentuk zatnya yang asli? What do you think? Okay. Therefore, whole people, they are like milk. And there is someone over milk that belongs to milk, but they are not milk. Susu, sebagaimana yang kita lihat, sebetulnya yang tidak kita lihat, bahwa sebetulnya dalam komposisi tersebut ada yang bukan susu itu sendiri. We are saying this is cream. Kita hanya bisa menyebutnya bahwa itu adalah suatu bentuk cream. It is from cream, from milk. I am not saying this cream, it is milk, no. We are taking this that remain there, milk. Lalu kita kalau misalkan sebetulnya itu tidak bisa disebut susu, tidak bisa. Allah Almighty, through mankind, making a class, a level over whole mankind as cream going up on milk, there is some primary, special creations that Allah Almighty giving to them some specialities. Sebagaimana susu yang kita contohkan, maka Allah Ta'ala menciptakan sebetulnya manusia. Ada di antara manusia itu ada manusia berdiri sama, tapi sebetulnya mempunyai tingkatan yang berbeda. Therefore, now we must say that Imam Husayn was saying, Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wa nafs
Al-Hajjaj, sorry, okay? Yeah. Sunan. Is it okay? Yeah. Yes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, from mankind. Beliau adalah manusia. But he is not, as you understand it, that he is like you. Tetapi beliau sebetulnya tidak seperti apa yang kita pikirkan bahwa beliau adalah sama dengan kita. As Yakut Ruby, it is also stone, but not like stone that you are rolling on it. Sebagaimana batu rubi sebetulnya itu adalah batu, tapi bukan batu biasa katanya. That's it. Kalau batu ini mempunyai, pasti mempunyai, memiliki spesialisasi tertentu. That even mantra of it may be so much money. Jadi sehingga walaupun hanya satu hal dari batu tersebut dapat menghasilkan uang yang banyak. Therefore, talk, O mankind, Allah Almighty, just giving to them an authority and special being through their inner structures. Oleh karena itu, untuk umat manusia, pada suatu tingkatan yang tinggi untuk rumbi, Allah menciptakan satu khalifahnya untuk hal-hal dunia. That is speciality to be in connection with ours. Yang mempunyai kekhususan untuk selalu berhubungan dengan akhirat. That is different between you and between common people and prophets. Itulah perbedaan yang nyata dari di antara manusia biasa dengan nabi. As creed in connection with up, but underneath they are not in connection. They are all under creed. So creed only in touching to air. Sebagaimana kering dalam susu tersebut, dia selalu dalam posisi di bawah atau di atas susu. Prophet just informed as a sign of Qiyamah that when last day is approaching, ulama, that they are inheritors of prophets going to die, and no more ulama remaining, only khutaba remaining. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa salah satu ciri yaumil kiamah yaitu tinggalkannya kita oleh para pewaris nabi, para ulama, lalu yang akan mengajarkan agama adalah hanyalah para pengajar-pengajar atau lecturer yang disebutkan atau dosen. And should be so many ignorant people whom they are claiming that they are knowing everything. Dan ada banyak orang-orang yang mengklaim menyatakan dirinya mengetahui atas segala sesuatu. But they are not knowing anything. Tetapi sesungguhnya mereka tidak tahu. And their knowledge never getting more than to be a pages, some pages, even one book. Dan mereka tidak akan mendapatkan halaman berhalaman-halaman dari buku-buku yang mereka pelajari. And they are saying they are finishing all knowledge. More than our knowledge, they
not accepting any knowledge. Lalu mereka menyatakan diri mereka setelah membaca buku-buku tersebut bahwa kita tidak memenuhi kebutuhan atau kepentingan untuk hal-hal yang bersifat akhirat. No knowledge beyond our logic. Tidak ada ilmu yang menandingi logika kita. That is biggest mistake in our days. So many people, they have so bright hypnosis with so many titles that it is not Islamic title to say for Ali Doctor. Itulah kesalahan terbesar yang telah dibuat oleh umat dan mereka-mereka orang-orang yang bergelar banyak dalam mengklaim dirinya adalah ahli dalam ajaran Islam, tapi sebetulnya tidak demikian. No, no doctor for Islam. Tidak perlu bergelar doktor dalam Islam. It is title coming from necessary people. Karena sebetulnya gelar doktor itu misalnya adalah suatu sebutan perbelan dari orang-orang barat. To be doctors, another kind of people. Doktor-doktor itu sebetulnya orang-orang lain. And they are going to be proud. Dan mereka seperti biasa membanggakan diri. Who are you? I am a simple person. And who are you? I am a doctor. Saya masih baru saja mencontohkan bagaimana doktor-doktor ahli-ahli itu menyombongkan dirinya sebagai doktor di antara manusia yang lainnya. Therefore, such a thing that you are speaking on it, it is just mentioned through the books of Arifin Billah. Oleh karena itu, hal-hal yang bersifat seperti itu sebetulnya hanya bisa didapat dari ilmu-ilmu Arifin Billah. Arifin Billah, whom they are reaching, divine the knowledge for Allah Almighty. Para Arifin Billah tersebut memperoleh ilmu dari Allah. But people, because they are only asking to be their knowledge in limits of mind. Beyond that, beyond their minds, they are not accepting anything. Therefore, they are remaining in darkness of ignorance. Oleh karena itu, orang-orang yang mengandalkan logikanya tidak percaya hal-hal yang seperti itu. Lalu mereka sebetulnya tetap berada dalam suatu kegelapan dan kesesatan. But what we are speaking, it is so simple, must be well known, must be well understood. Apa yang kita bicarakan sekarang sebetulnya hal-hal yang sederhana, pasti tidak dapat mudah dimengerti. I'm not getting out from Sharia. Saya di sini tidak mengatakan sesuatu yang bersifat syariah. I know Sharia. Walaupun saya adalah ahli dan ahli. I don't need someone teach me Sharia. Saya tidak membutuhkan seseorang mengajari saya. Alhamdulillah, sahib syariah just told me. Alhamdulillah, sahib syariah baru saja mengatakan kepada saya. I learn. Saya belajar. But no limits for learning. Tetapi sebetulnya tidak ada batas untuk suatu proses belajar. They are coming the lowest level for all people. Because I am sick. Kita sekarang ini dalam proses berbicara dengan manusia yang beraneka ragam. If I am speaking a little bit up, people, they should say, "Shabbat shalom." Kalau saya saja berbicara hal-hal yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain, orang umum, maka orang akan menyebut saya di luar batas. Because a person going to be against everything that he is not knowing. Karena seorang dapat
saya mendapatkan sesuatu ilmu yang sebetulnya di luar akal logikanya. Allahumma jizin wa fawqakum jidhi'ilmin alim. Dalam surat Al-Quran surat Yusuf dikatakan bahwa di atas orang yang bermaktawar pasti ada yang lebih bermaktawar lagi. That means levels of knowledge or levels of ma'rifatullah never ending. Oleh karena itu ma'rifatullah tidak akan pernah berakhir dan tidak terbatas. Now we must stop. This is a ocean. Entering, we can't reach to end, but we must stop. Dan sekarang kita harus berhenti karena kita sudah memasuki suatu samudra itu. I must do a kolasa summary. Saya harus melakukan suatu rangkuman. All prophets that they have connections to others. Yang mencakup para anbiya yang mempunyai hubungan dengan akhirat. Everyone from 124,000 prophets. Dari 124,000 nabi Allah. Through them, there